Dan seperti apa tampilan joran yang akan saya rekomendasikan kali ini buat teman-teman. Ini lentur banget dan joran ini juga sangat ringan teman-teman. Nah, ini bisa dicopot. Untuk panjang joran 1 meter ya. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung tes aja joran ini. Tarikannya bro, mantap. Joranya bro. Assalamualaikum teman-teman, Wilajeng Sumping lagi di Denny Channel. Kabar baik buat teman-teman pecinta mancing wader. Hari ini saya punya rekomendasi joran wader super lentur lagi. Nah, kali ini kiriman dari Sukabumi langsung. Nah, mudah-mudahan joran ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman. Dan seperti apa tampilan joran yang akan saya rekomendasikan kali ini buat teman-teman. Ini dia jorannya teman-teman. Ini adalah joran dari Sukabumi, produksi dari Bentermania Production ya. Dan joran ini sangat-sangat cantik sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah sampai ke ujung joran. Karena joran ini memiliki bahan dari fiber optik, jadi joran ini memiliki sensasi atau action yang sangat super lentur banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini lentur banget. Meskipun belum saya coba, sepertinya ini joran sangat enak banget buat mancing ikan wader. Dan joran ini juga sangat ringan teman-teman, karena di bagian gagangnya atau di bagian pahul atau handle ya, orang-orang menyebutnya, ini bahannya dari kayu teman-teman. Jadi sangat ringan sekali. Untuk kayunya kayu apa ini saya kurang tahu teman-teman ya, pokoknya ini kayu terus dikasih vernis seperti ini jadi lebih mengkilap ya. Terus ini juga dikasih variasi seperti ini, action-actionnya sangat simpel tapi sangat enak aja dilihatnya gitu ya. Dan ini lumayan enak juga dipegangnya, nggak terlalu licin karena di sini ada bagian-bagian yang dimodifikasi. Jadi kita megangnya lebih kesep ya. Nah, cuman sayangnya di sini nggak dikasih karet buat naro gelang gitu, buat naro gogolong ya, maksudnya buat naro gogolong lebih enak kayaknya. Soalnya ini gagangnya cukup besar teman-teman. Jadi kalau pakai, kalau kita sambil megang gogolong itu kayaknya terlalu agak ribet sih ya. Harusnya di sini ada karetnya kalau si gagang jorannya ini besar seperti ini teman-teman. Nah, untuk di bagian ujung gagangnya ini dikasih warna benang MCP. Ini di sini ada warna hitam, warna gold, dan ada warna pink ya. Ini warnanya sangat manis sekali dipadukan dengan warna si kayu ini. Jadi terlihat sangat smooth ya. Dan di sini juga bisa disambung, bisa dicopot maksudnya teman-teman. Nah, ini bisa dicopot. Jadi kalau teman-teman sudah pakai joran ini bisa dicopot. Ya biar lebih enak aja saat teman-teman bawanya ya, lebih praktis. Terus ini ada variasi di bagian jorannya juga. Di sini ada warna hitam lebih dominan. Terus di sini ada warna pink yang lebih dominan. Untuk selebihnya di bagian pamarit-pamaritnya ini ada warna hitam sedikit warna pink sampai ke ujung joran ya. Nah, untuk pamaritnya sendiri atau ini lubang kolongannya, ini yang pertama kurang lebih sebesar ini teman-teman. Ini yang kedua hampir sama, yang ketiga, yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, ini yang ujung yang ketujuh. Jadi ada 7 mamarit untuk panjang joran 1 meter ya. Memang rata-rata joran 1 meter ini dikasih mamaritnya 7 buah ya. Jadi kurang lebih jorannya seperti ini teman-teman.
Nah, jadi hari ini saya mau langsung tes joran ini, teman-teman, karena saya sangat penasaran banget ini sensasinya seperti apa. Jadi kurang lebih jorannya seperti ini. Buat teman-teman yang minat, silahkan kunjungi tokonya di aplikasi Shopee. Linknya nanti saya taruh di deskripsi biar teman-teman lebih mudah nyarinya ya. Nah, untuk harganya saya berapa ya kemarin teh? Pokoknya ini kisaran 100 ribuan lah. Tapi saya takut salah juga, jadi teman-teman langsung cek aja. Soalnya kalau harga kan bisa naik turun. Jadi saya nggak bisa mastikan di video kali ini. Karena di video sebelumnya juga banyak sekali yang nanyain harganya. Bukannya saya nggak mau ngasih tahu, cuma takutnya ya gitu naik turun harganya. Jadi teman-teman cek aja langsung lah ya, biar lebih enak. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung tes aja joran ini seperti apa sensasinya. Lanjut teman-teman. Kiranya bro, mantap juga dari bro. Kebetulan banget nih ikannya, lumayan lah ukurannya, kerasa banget curahnya bro, mantap, langsung amis, mantap, kita lanjut lagi. Mantap. Oke, kita lanjut lagi.
bro, mantap. Lihat kirarnya bro. Pokoknya ini luar biasa bro. Jorannya enak banget bro. Ditambah ikannya juga besar bro, Pak Bon. Ini joran bener luar biasa bro. Rasanya enak banget tuh. Oke, kita lanjut tes lagi. Tambah bawon aja ini bro. Aduh, yakin tidak bisa ya joran. Aduh. Oke bro, mantap perikannya. Luar biasa. Kita lanjut lagi. Kecil juga kerasa biarpun kecil kerasa banget. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Thank you.